Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, perbicaraan SRC diteruskan dalam talian atau waran tangkap untuk Najib akan dikeluarkan, kata mahkamah. Berita sepenuhnya, perbicaraan kes rayuan SRC internasional akan diteruskan pada 12.30 tengah hari secara dalam talian atau waran tangkap akan dikeluarkan terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak serta-merta, kata mahkamah rayuan hari ini. Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Abdul Karim Abdul Jalil yang mengetuai panel 3 hakim bersama Datuk Hasanat Mehat dan Datuk Wazir Alam Maidin Merah juga berkata keputusan rayuan Najib terhadap sabitan kesalahannya juga akan diteruskan esok. Malam tadi, Peguam Utama Najib, Tan Sri Muhammad Safi Abdullah mengemukakan permohonan untuk menangguhkan perbicaraan bagi kes SRC internasional selepas salah seorang peguamnya didapati positif COVID-19. Pasukan pembelaan Najib hari ini memohon penangguhan pendengaran mereka untuk mengemukakan bukti baru dalam kes rayuan SRC internasional Sendrian Berhad yang dijadwalkan didengar pada Selasa. Ini susulan salah seorang pasukan pembelaan bekas Perdana Menteri itu dilaporkan dijangkiti COVID-19. Peguam utama dalam pasukan itu, Muhammad Safi, memaklumkan mahkamah melalui surat yang didedahkan kepada media lewat malam tadi bahwa salah seorang peguamnya didapati positif COVID-19. Manakala yang lain telah menjadi kontak rapat. Mahkamah Rayuan sepatutnya mendengar permohonan yang difailkan oleh Najib pada 1 Disember lalu di mana Ahli Parlimen Pekan itu meminta Mahkamah Rayuan membenarkan dan mengarahkan bukti viva voce, bukti lisan. Ketua Pesuruh Jaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Sri Azam Baki antara lain untuk diambil bagi tujuan rayuan Najib. Mahkamah Rayuan juga bersedia untuk menyampaikan keputusan kepada Rayuan Najib dalam kes SRC Internasional pada Rabu. Dalam suratnya, Muhammad Safi meminta mahkamah mengosongkan perbicaraan untuk kedua-dua proceeding hari ini dan esok kerana peguam yang merupakan anaknya, Muhammad Farhan, telah disahkan positif COVID-19 pada 6 Disember. Dipetik dari Astro Awani. Sekian isu hangat petang ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.